Saya ingin bertanya tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Tuhan Allah menetapkan manusia di Taman Eden dengan perintah untuk mengusahakan taman dan dengan larangan tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat karena manusia akan mati ketika memakannya. Pertanyaannya, Pak, kenapa Allah harus menetapkan pohon pengetahuan itu di Taman Eden? Karena ketika Allah menetapkan pohon itu, manusia memakannya dan jatuh dalam dosa. Apakah pohon itu hanya untuk menguji manusia? Pertanyaan berikut, kalau memang Allah menetapkan pohon itu untuk menguji manusia, kenapa ujiannya harus sebahaya itu yang membuat banyak manusia binasa? Pertanyaan terakhir, kenapa Allah menciptakan manusia kalau pada akhirnya banyak manusia yang akan binasa di api neraka? Bahwa Tuhan menempatkan pohon itu di tengah taman, lalu melarang makan, terus berikan konsekuensi kalau makan mati. Ya memang itu sebenarnya untuk menguji manusia, karena Tuhan itu menginginkan sebuah ketaatan yang bersifat atau yang berkualitas. Jadi mau tidak mau atau apapun terjadi, dia pasti taat karena sudah di-style. Tuhan mau ketaatan itu lahir dari pilihan moral manusia atas dasar ketaatan kepada Allah. Tuhan mau ketaatan atas dasar moral manusia. Wah, luar biasa. Setuju sekali, saya sangat setuju sekali. Kalau dengerin orang pinter ngomong dan ngomongnya bener, itu enak banget gitu ya. Jadi ya kita berkesan lah dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Magister Teologia Esra Soru ini ya, yang disampaikan bahwa memang sesuatu diciptakan itu tidak semuanya boleh dimakan atau untuk dimakan saja. Tetapi ada sesuatu yang memang bisa dimakan, tapi fungsinya adalah untuk menguji manusia, untuk menguji ketaatan manusia, apakah dia mau menerima perintah itu atau menolak perintah itu. Ya, seperti buah pengetahuan yang ada di tengah Taman Eden, atau dalam pemahaman Islam itu adalah buah kuldi. Ya, di mana buah kuldi itu dalam terminologi Islam itu adalah suatu pohon dan buahnya yang bahkan didekati oleh Nabi Adam dan Hawa pun itu dilarang, apalagi sampai dimakan. Dan dalam hal ini selaras dengan ajaran Islam bahwa memang betul itu diciptakan oleh Allah, tapi fungsinya adalah untuk ujian ketakwaan, apakah Anda tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah ini tadi. Lalu bagaimana dengan ciptaan-ciptaan yang lain, yang itu tadi buah-buahan ya, lalu misalkan tentang biji-bijian atau tentang hewan daging misalkan, bagaimana dengan yang itu? Pasti tentunya sama, Allah pasti menciptakan sesuatu ya seperti hewan yang mungkin dagingnya jauh lebih lezat daripada daging yang lainnya, tetapi justru itu diharamkan. Ya, bagaimana kalau dengan yang itu? Mari kita simak ulasan dari Pendeta Esra Soru. Saya ingin bertanya, mengapa hewan babi kebanyakan dimakan oleh orang-orang beragama Kristen? Padahal kan dalam Alkitab menerangkan tidak boleh. Tapi yang jadi inti persoalannya, mengapa orang Kristen makan babi? Ya kan? Padahal di dalam kitab suci Kristen sendiri, dalam perjanjian lama, itu dilarang karena dianggap binatang haram. Bahwa memang di dalam perjanjian lama ada larangan demikian. Tapi orang Kristen percaya di dalam hukum Tauratnya, itu ada tiga jenis hukum di dalamnya. Yang pertama itu namanya hukum moral, yang kedua namanya hukum seremonial, yang ketiga itu namanya hukum sipil. Tapi hukum seremonial ini adalah semua tata aturan peribadatan orang Israel. Misalnya kalau berdosa, korban kambing, potong domba, potong merpati, perempuan yang haid tidak boleh pergi ke bait Allah, lalu tidak boleh makan binatang ini, binatang itu, binatang ini Allah haram, binatang ini halal boleh dimakan. Itu semua adalah peraturan dalam hukum seremonial. Ya.
Nah, saudara-saudara, dari tiga hukum ini mana yang berlaku sekarang? Hukum sipil jelas tidak berlaku. Kenapa? Karena itu undang-undang negara Israel pada waktu itu. Negara Israel sekarang saja tidak memakai itu. Hukum seremonial itu tidak pernah dimaksudkan untuk berlaku selama-lamanya. Ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Kalau saudara membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 10, dikatakan di sana, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai waktu pembaharuan. Jadi ini hukum seremonial. Hukum seremonial hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Saudara, kalau dikatakan saudara libur sampai tanggal 10. Setelah tanggal 10 masih libur apa tidak? Ay mo kai budi mama ni ay. Tidak kan? Hukum seremonial ini hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Ay mo kai budi bapa ni ay. Mengapa tidak berlaku? Waktu pembaharuan itu Yesus. Kedatangan Yesus. Mengapa tidak berlaku? Tidak berlaku karena memang itu hanya bayang-bayang. Kalau saudara baca dalam Ibrani 10 ayat 1, di situ dikatakan bahwa di dalam hukum Taurat itu hanya terdapat bayangan saja dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Nah, menurut Insinyur Profesor Dr. Pendeta Esra Soru itu, pembatalan haramnya babi itu ada di dalam kitab Ibrani, di mana kitab Ibrani ini adalah bagian dari kitab Perjanjian Baru yang diyakini sebagai kitab sucinya umat Kristen. Sementara sahabat boleh searching di Google ya tentang kitab Ibrani ini. Mau dari yang website manapun, semua di situ ditegaskan bahwa penulis kitab Ibrani ini tidak pernah ditemukan siapa penulisnya. Pada abad-abad pertama kekristenan hingga abad pertengahan, surat Ibrani diyakini, sekali lagi, diyakini ditulis oleh Paulus. Meskipun tidak dimulai dengan nama Paulus seperti surat-surat Paulus yang lainnya, pandangan ini kehilangan banyak pendukungnya. Karena beberapa hal, pertama, gaya penulisan surat ini berbeda dengan gaya penulisan Paulus. Kedua, ada keterangan di dalam surat ini yang menyebutkan bahwa si penulis adalah orang yang menerima perikatan Kristus dari orang lain. Jadi, menerima firman dari Kristus tetapi melalui orang lain. Lucu ini. Sementara Paulus sendiri mengaku sebagai saksi mata yang telah melihat Yesus dan dengan demikian memiliki status yang sama dengan rasul yang lain, Barnabas dan Apolos. Cuman lucunya di bagian bawah itu tertulis, yang jelas penulisannya adalah orang yang berpendidikan yang terlatih dalam hukum Taurat, retorika Yunani, jedor, yang juga mengenal dengan baik filsafat Plato. Jadi indikasinya adalah indikasinya kitab Ibrani ini adalah filosofinya Plato. Jadi ini bukan kitab suci, tetapi filosofinya Plato. Ya, semacam syair ya. Semacam syairnya yang ditulis oleh Plato dan kemudian dijadikan sebagai bagian dari kitab suci Perjanjian Baru. Nah, disinilah anehnya terhadap umat Kristen ini, padahal Yesus mengakui dirinya sendiri. Yesus pernah mengaku ketika pertama kali memulai menjadi Tuhan atau memulai pengajarannya gitu ya, dia itu mengatakan bahwa dia datang ke dunia ini tidak untuk menghapus hukum Taurat ya, tetapi Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa di dalam Ibrani semuanya sudah terhapuskan, sedangkan Ibrani sendiri ini tidak jelas siapa penulisnya, siapa yang menyampaikannya. Kalau memang surat Ibrani ini atau surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen di Yerusalem sana, ya kitab Ibrani ini, kalau memang itu sebetulnya ucapan Yesus, ya mungkin masih memper. Masih bisa dipercaya bahwa Yesus sudah membatalkan ucapannya yang dulu. Tetapi ini kan bukan perkataan Yesus juga gitu. Kenapa ini dijadikan dalil sanggahan bahwa babi menjadi halal setelah turunnya Ibrani ini? Luar biasa di situ. Kita simak lagi. Karena itu hanya tiba sampai waktu pembaharuan, maka begitu Yesus datang, dia mati di atas kayu salib, maka semua hukum seremonial berakhir. Itu dibicarakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15.
Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan semua ketentuannya. Nah, itu tadi adalah pandangan pendeta Ezra Soru, yaitu bagaimana caranya babi itu menjadi haram atau menjadi halal atau batal menjadi haram karena sudah dirubah oleh Paulus di dalam Efesus 2 yang 15 itu tadi. Nah, kerennya lagi, Paulus ini adalah seorang manusia biasa, mantan pembunuh, tetapi memiliki otorisasi yang jauh lebih tinggi daripada Yesus. Kenapa begitu? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa satu iota pun tidak akan dihapus sampai langit ini runtuh. Artinya sampai kiamat, maka satu iota firman-Nya itu tidak akan pernah dihapus. Ajaibnya, ya, Paulus mampu menghapus semua aturan-aturan Taurat itu di dalam Efesus 2:15 itu tadi. Ini kan luar biasanya si Paulus. Saya sampai penasaran, ini Paulus ini, wah, keren sekali otoritasnya. Mantan pembunuh memiliki otoritas yang firman-Nya, yang tulisannya jauh diimani, lebih diimani dan diikuti oleh umat Kristen sendiri daripada mengikuti ucapannya si Yesus. Luar biasa kan? Nah, kemudian tantangannya buat Anda yang komen dari pihak golongan Kristen dan mungkin juga pendeta Ezra Soru ikut menangkap video saya ini, lalu jika saya hadirkan ayat Yesaya 66 yang 17 ini yang berbunyi begini, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman, untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini Tuhan yang berfirman. Jadi kalau mereka memakan babi itu akan dilenyapkan. Nah, tantangannya buat Anda pendeta Ezra Soru atau mungkin Anda jemaat-jemaat Kristen juga ingin mengomentari video saya, silakan Anda jawab. Dengan dalil yang mana Anda mau menolak ayat Yesaya 66 ke 17 ini? Ya, silahkan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Karena yang dimaksud dengan dilenyapkan di situ, pastilah mereka akan dibakar di dalam neraka. Ya, ketika Anda sudah dibakar di dalam neraka karena Anda memakan babi, lalu apakah Anda akan menyalahkan Tuhan? Ya, dan beginilah jawaban pendeta Ezra Soru. Kenapa tanggung manusia masuk neraka masih cinta? Saya tidak tahu. Itu jawabannya. Itu bagian Tuhan.